Pada hari ini Jumat 5 Januari 2024 segera dimulai. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua KONI Kota Bitung, yaitu yang dikenal. Kita akan menyampaikan kegiatan acara di saat Benang ini. Kolonel Abdul Putlan Gani sendiri akan buka pertandingan di kita lapangan stadion. Pengurus maupun pelatih, saya tidak menyebutkan karena memang bisa membuat kalau acara-acara yang menyebutkan ini Pak memang belum pasti lebih banyak acara di lapangan. Jadi saya cuma berharap dan memohon stop pencuri umum, stop pencuri umum. Lalu kedua, juara masing-masing orang ini akan menjadi profesional internasional. Jadi kami yang sekarang sudah melakukan seri ke-8 kota itu. Jadi seri ke-8 ini seri terakhir dari tahun 2012. Berikutnya ada yang keputusan 14, 16, dan 18. Jadi untuk 2012 sudah terakhir hari ini di kota itu. Jadi saya berharap karena kerjasama seluruh pelatih dan seluruh pengurus klub untuk seorang tadi orang sekaligus untuk dibuat satu partai integrasi untuk selalu itu. Jangan orang mencari juara dan orang bagaikan itu kejujuran. Saya berharap perempuan kita ini bisa menjadi kota sejarah bagi Persib Bandung Sutara dan bisa menjadi event yang ada di kota setiap tahun. Karena ini memang kali pertama ini kesempa yang sudah di program kerjakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Jadi saya tidak panjang lebar. Terima kasih banyak panitia, terima kasih banyak Pemkot Bitung yang telah memfasilitasi pertandingan ini. Semoga kedepannya kita bisa dapat melahirkan bibit-bibit unggul sepak bola di seluruh sekarang. Banyak selamat dan selamat bertanding. Semoga kalian sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Asep. Yang kami hormati Ketua Tunas Bitung, Ibu Ning. Ya. Yang sudah tahu, Pak Imam Faisal Badangun yang kami hormati seluruh panitia, ofisial, wakil rasid yang kami di Insan Olahraga, anak-anak sekalian, ibu-ibu, orang tua dari peserta yang saya hormati saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya mewakili Ketua Umum KONI Bapak Insinyur Paulus Nanti sekaligus Wali Kota Bitung, mewakili untuk melaksanakan pembukaan di dalam pertama acara Liga Silver Indonesia. Semoga acara ini dapat menghasilkan bibit-bibit persepak bola untuk kita selanjutnya, ya. Dengan mewakili Kota Bitung, mewakili Sulawesi Utara untuk Bitung yang senang di bawah pimpinan pengurus Liga Silver Indonesia. Oleh itu kami dari pemerintah, bahkan dari KONI, bahkan seluruh keluar masyarakat Kota Bitung selalu mengharapkan dan mendoakan semoga anak-anak kita mulai dari dini, sejak dini terlatih untuk menjadi peserta pemain bola, kemudian menjadi kemampuan diri untuk kemajuan perolahragaan di Indonesia. Dan ini Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat melaksanakan Liga Silver Indonesia. Pertandingan ini dengan sportivitas kejuaraan yang tinggi, kita mencari prestasi nanti lalu pada kejuaraan dan sportivitas. Dengan demikian, terima kasih mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih. Halo Manado, khususnya alamat Kelurahan Islam dengan 1 dari Klub Bintang Utara. Nama saya Muhammad Rafli Atini. Harapan kami sebenarnya tidak ada yang berpuluh.
Insya Allah pemerintah sekarang ini melihat banyak bibit pemain dari beberapa klub yang ada di Bitung, Manado, dan sekitarnya. Hanya harapan kami itu supaya pemerintah memperhatikan fasilitas seperti memberikan bola, kons, atau seragam kepada, dan juga meminjam fasilitas yang ada. Mungkin hanya itu tanggapan saya. Terima kasih. Selaku Ketua KONI saya sangat bangga karena dari Tunas itu melaksanakan kegiatan ini bersama dengan Liga Sentral Indonesia. Karena apa? Kita punya bibit-bibit sekarang ini sudah banyak yang sudah tua. Harus menjadi bibit-bibit yang mulai sejak dini pemula untuk membuat kita lebih mapan ke depan Kota Bitung dan Sulawesi Utara lebih khusus. Harapannya itu, jadi anak-anak kita ini kita mulai latih dan terlatih untuk selalu mengikuti event mulai dari sejak dini usia 10 tahun, 12 tahun, bahkan dewasa bisa mewakili Kota Bitung Sulawesi Utara ke tingkat nasional, apabila juga sampai ke luar negara, luar negeri lebih bagus lagi. Harapan semoga anak-anak yang ada di Sulawesi Utara, khususnya Kota Bitung, walaupun dalam seperti sampaikan oleh Ketua KONI tadi, dari sejak ini kita sudah pupuk ya rasa kebersamaan jiwa olahraganya itu, daripada ke dunia yang lain, ke apa, menyalahgunakan perkembangan yang ada, narkotika atau nonton atau bermain game atau apa yang di luar daripada anak-anak usia sekolah. Harapan kami dengan adanya Liga Sentra Indonesia ini, lewat bola kaki anak-anak usia dini bisa berprestasi ya, bisa maju sehingga bisa mengangkat nama-nama daerah kabupaten kota yang ada, lebih khusus daerah Kota Bitung. Salam satu channel sahabat tabune dengan berbagai cerita, hiburan dan berita. Kota Bitung, Sulawesi Utara, penuh kisah dan berbagai cerita tentang situs, adat dan budaya, hingga toleransi umat beragama. Panunet selalu merangkum semua, disajikan dalam sebuah berita untuk sahabat Padunet tercinta. Satu untuk semua. Salam satu channel sahabat Padunet. Sahabat Padunet. Sahabat Padunet. Sahabat Padunet. Jangan lupa selalu diikuti semua berita paling terkini, hanya di channel kesayangan Anda, Padunet, satu untuk semua. Salam satu channel sahabat Padunet. Sahabat Padunet. Sahabat Padunet. Sahabat Padunet. Salam satu channel sahabat Padunet, dengan berbagai cerita, hiburan dan berita. Kota Bitung, Sulawesi Utara, penuh kisah dan berbagai cerita tentang situs, adat dan budaya, hingga toleransi umat beragama. Padunet selalu merangkum semua, disajikan dalam sebuah berita untuk sahabat Padunet tercinta. Satu untuk semua. Salam satu channel sahabat Padunet. Sahabat Padunet.
sahabat baru Nel. Sahabat baru Net, jangan lupa selalu diikuti semua berita paling terkini hanya di channel kesayangan Anda. Baru Net, satu untuk semua. Salam satu channel, sahabat baru Net. Sahabat baru Net. Sahabat baru Net. Sahabat baru.